kembali lagi di Bisnis Gemuk. Kembali lagi, kembali lagi bersama saya Asep, saya Karbit. Kami berdua adalah Asep Karbit. Oke, saya Tata dan saya Iya. Kami berdua adalah Tata Iya. Oke, siap. Oke, siap. Ini acara suka-suka ya, bebas aja, Mas. Acara suka-suka. Unboxing suka-suka. Oke, seperti biasa kali ini kita akan nge-review CD siapa, No? Ada Brian Damage. Brand Damage ini band asal Surabaya. Kalian semua pasti tahu. Kalau bahasa Surabayanya, lu itu ganteng itu asu. Asu. Atau aku cari ganteng teman, teman itu cek. Gila lu namanya. Lu sama gue itu enggak bodoh banget. Apa itu bahasanya, Mas? Itu ganteng. Oh, bang, seneng banget coy. Saya sebut ganteng. Asuk lo. Oke, no. Langsung aja orek-orek coy lah. Oke. Tapi sebelumnya ada yang lewat, Mas. Yes, ada pariwara yang akan lewat. Stay tuned di Bising Geba. Oke, kita langsung play aja ya, Cung. Play aja, Mas. Brand Damage. Nah. Oke, Mas. Ini adalah album. Album. Itu isi tracknya ada berapa, coy? Ini isi tracknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 intro sama outro. Oh, 10 intro sama outro. Oh, siap. Brand Damage ini, Mas, dirilis oleh God Effort. Tahu God Effort? Tahu coy, Mas Firly ini kemarin bukannya ngebagiin giveaway? Ngebagiin giveaway, kemarin rilisan Road Travel itu si Sidious itu main asli Garut coy. Itu main lagi viral. Sidious itu ngewakili komunitas death metal Garut yang dirilis oleh Road Travel. Yang sudah lama terpendam dan akhirnya terungkapkan lewat karya Sidious. Sekarang ini Road Travel ini si Brand Damage ini rilisan keberapa ya? Kalau nggak salah ini rilisan kelima coy. Wis, ini tahun 2018. Ini rilisan Road Travel kelima. Yes. Berarti Road Travel masih baru-baru ya? Iya, yeah, masih baru-baru karena Road Travel itu band-bandnya pilihan sih. Pilihan Mas Firly, kalau Mas Firly suka ya. Firly. Oh, Mas Firly ya? Firly itu sorry coy. Iya, ini terbiasa. Gue juga tahu. Gue sering nonton di YouTube nontonnya. Enggak. Pemain apa kalau tahu? Mas Firly itu pemain gitar, coy. Oh, gitar. Yeah. Kata siapa? Kata aku. Kalau kata gue itu pemain melodi. Oh, pemain melodi. Itu kayak pemain tarut ya, coy. Pemain melodi, wah. Oke, orek-orek langsung dong. Nah, ini artisnya, Mas. Artisnya itu kayak Monster atau Resident Evil ya? Oh, Monster kayak Blok Zombie yang seperti memakan zombie lagi. Zombie. Oh, Cannibal Zombie mungkin. Cannibal Zombie. Yes. Nah, ini ada gitu dari Surabaya. Surabaya banyak edan-edan, Mas. Kalau nggak salah itu si Surabaya itu daging ya? Iya, daging. Daging juga itu buat ikon. Jadi kanibal itu pemakan sesama jenis. Sama jenis. Makan cowok lagi. Tapi sesama teman. Contohnya saya punya pacar.
saya kenalin sama teman saya. Misalnya Anda temannya, Anda makan berkecek saya, berarti Anda itu kanibal. Barang cuma hancur. Ini banyak tersakit. Tidak ada, kayak gitu. Banyak itu mas. Karena teman itu nyata kalau manusia makan memakan segalanya. Canda. Aduh, dia mutan gadinya sana. Ya, se-metal-metalnya anak metal yes. Pasti kalau sama yang gaya gini kalah. Benar, banyak jadian juga ya kan. Oke, apa ini folder? Judul-judulnya itu kan sebetulnya sebenarnya lo aja lah. Oh, lo aja lah. Lo aja, lo aja. Judul yang gak disebut-sebutin. Intro. Intro, oke yang pertama ini. Yang kedua. Apa itu? Dismembering the force. Dismembering the force. Talks, or the talks, alright. Okay, play good. Alright, yang ketiga, into the feet of the cannibal. Into the feet of the cannibal. Alright, alright, alright. Yeah. Yep. You guys. Yang ke satu, dua, tiga, empat. Yang keempat apa? Apa? Maggot on human. Maggot itu apa? Belatung. Oh, belatung. Dia tahu. Sekumpulan belatung, Mas. Tahu. Kalau kalah sama dia. Iya, gua tahu. Cuman kan gua itu gua sebenarnya mancing, coy. Mancing keahlian dia. Kalian itu tahu kan dia bukan lu tahu kan gua itu buku bahasa Inggris. Jadi tahu. Guru bahasa dari dulu juga. Ya, guys. Yang kelima apa? Yang keenam apa? Going on the rotten bus. Okay. Yes. Oh, yang kelima. Right. Consuming the entrails. Yes. Next. Yang keenam, putrid guttural infection. Putrid. Oh, putrid. Guttural infection. Guttural infection. Ini yang rata-rata detektas yang berkelan kayak tanya gitu. Dulu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blood to go set out and the dial survive the game. Alright. Okay, thank you. Right. You understand? Yes. Alright, make sense. Cannibalistic for mutilation. Jadi ini mas judul albumnya diambil dari lagu yang sebelah kawan dari lagu yang terakhir yang track 10 ini ada ini jalan gini ya sayangnya. Ya pokoknya yang lo pengen tahu bisa langsung hubungi kan responnya langsung. Siapa tahu masih ada di majunya yang mungkin dia stok apa ada stok kayak stok ya saya siapa tahu. Tapi ini benar-benar keren sekarang musiknya sangat banget. Nah yang gue suka itu sama band metal itu pemain drum. Bayang nggak kalau bisa main kan supaya bilang suka blasting atau hip-hop terus main pedal juga ya. Iya, kayak hip-hopologi lagi masih main pedal. Iya, kebayang gimana kalau main kan selalu stick pas itu di sisi atas 5 ya, kalau nggak main asol jelas karena gimana susah main lagi enak salut banget sama main drum itu ush, drum karena musik itu kalau nggak ada pemain drum itu kurang lengkap ya. Kalau asik banget gitu. Kalau kata gue itu mas susunan di sini tuh vokal itu wajah plus band. Iya. Dengan itu pemain jantung ya. Jantungnya. Kalau vokal jantungnya di drum. Kalau si gitar, bass dan drum organ tubuh yang ya, lain. Organ tubuh yang lain. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Kalau nggak ada salah satu. Mati lah jalan. Ya ada gitu-gitu cah ini musik-musiknya keren banget cah. Ya suka banget ya. Itu namanya apa? Apa itu? Apa itu? Kalau itu nama Iftek atau Harmoni. Harmoni itu yang kita gitu. Oh itu tahu karena gua itu pemain musisi. Musisi. Keren. Keren Surabaya. Siapa tahu nanti next kita bisa lihat lagi di Surabaya. Iya. Oke, sekarang bilang aja sama band-band Surabaya, siapa tahu ada yang mau kirim. Oh iya, oke. Sama Ge. Oh, dia agak
ya kabar saya orang apa itu orang Surabaya itu Surabaya. Lu kayak lu pernah main enggak di Surabaya? Surabaya itu gue kemarin pas tur enggak sempat sih, enggak sempat. Kalau ya kalau terakhir baru nyampe Solo. Kalau ke Bali mungkin Bali, sempet ya. Oke, di Surabaya. Kalau nah, next lah. Buat teman-teman di Surabaya. Yes. Ini juga ada banget. Ya, salah satu. Ya. Yes. Saya nah. Juga mau bagi ke Bogor. Iya, akhirnya bisa. Ya. Langsung aja. Unboxing suka suka itu. Unboxing suka suka. Ya kita suka suka. Ya. Yang intinya kenapa kita kok mau buat kualitas? Iya. Tidak. Yes. Jangan ditanya di single mah itu brandnya udah terbiotan mas. Yes. Jelas. Semuanya itu band-band gagah semua. Iya, band gagah semua. Yang hadir tayangannya juga, coy yang ngirim-ngirim itu label-label. Wis. Ada Protamin, ada Rock Revo, terus band-band yang diri sama Rock Revo juga ngirimin ke kita itu semua. Terus banyak label-label dan band-band juga yang ngirim. Ya. Nah, yang terus mantul di sini aku kasih tahu lah saya. Iya. Semakin tuh semakin tahu lah semakin tahu ya. Mungkin segitu aja dari yes, saya mas. Aja. Oh ya, bagi kalian yang ingin bantu promosi di sini jangan lupa. Saya lagi ingin aja di sini gemar tinggi. Ya. Follow IG-nya dan juga subscribe. Ya, oh, bukan Facebook kan? YouTube ya. Nah, ya itu artis Facebook masih ini. Lalu itu artis Facebook bukan artis yang harus di YouTube. Sekarang banyak artis-artis di YouTube, coy. Oke, kayaknya cukup deh dong, cukup sampai di situ ya. Sampai jumpa lagi di episode Bising Gema, episode berikutnya. Ya, stay tune terus di Bising Gema TV.